Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharap pemerintah Provinsi Jabar bisa nyorang rukun gawe jeng perum patali karena ketak gas stunting ngaliwatan beas fortifikasi. Ridwan Kamil lembrakan ibu hamil atau nuker kekandungan kudu ngosumsi beas fortifikasi atau beas anu ngandung vitamin menangkat rengkah nyinglar stunting. Nalika diwawancara di Gedong Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nembraken, Ibu Hamil atau Anuker kandungan kudu Konsumsi Beas sportifikasi atau Beas Anungandung Vitamin, selaku tarekah nyegah stunting. Eta Gubernur Anuloma disebut Emil Teh Nembraken, stunting di Mimitian Saprak Biang Nanga Degu Eta Budak, Kukituna Kudu Dikonsumsi Ti di Saprak kerka kandungan. Emil miharap Pemprov Jabar bisa rukun gawe jeng perum bulog patali karena tarekah ngungkulan stunting ngaliwatan beas fortifikasi. Pencegahan stunting ya menggunakan produk-produk bulog yang ternyata saya baru tahu bisa menabur vitamin langsung ke beras gitu sehingga nanti insya Allah beras kita, kita pakai untuk ibu-ibu hamil dan insya Allah suatu hari dia lagi generasi stunting. Jeronnik Kitu Direkur U utama Perum Bulog Budiwa Seongngecesken piaknaker memmejen nahangketken sosialisasi ngenaan manfaat beas sportifikasi, nyata salaijinina piken wungkulan pasalan sestanting. Eta tareeka tehluyyu karena program Preiden Joko Widodo nyata sumber daya manusa unggul Indonesia maju. hak paten beas fortifikasi milik bulog turta jagana sakumna beas bakal dicampur jeng vitamin bikin dikonsumsi ku sakumna masyarakat Indonesia vitamin ya jadi vitamin yang kita sementara itu sudah beras itu kan kalau masyarakat makan karena vitaminnya dikasih kan belum tentu dapat semua nah sekarang kita campur dalam produk beras jadi dengan makan berasnya sudah sama aja dia sudah lengkap makan vitamin itu tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Jadi kita ingin uh, menyehatkan masyarakat kita. Dimasar karena keterangan Gubernur Kiwari di Jawa Barat masih ayah seetiknya 20 persen anak anunandangan stunting. Budi Hartati, Bandung TV.